tahun penubuhan bukanlah satu perjalanan yang lama. Kita pernah ditindas dan dianiaya. Kejadian pada 3 April 2018, 3 hari sebelum pembubaran parlimen, di mana parti kita ini digantung ataupun diharamkan buat sementara waktu. Walaupun kita dilanda ombak dan badai, tetap kita bangkit berjuang bersama mengharungi rintangan dan cabaran, honak dan duri, mengisapi dengan segala ujian dan cabaran. Maka kita harus beristiqomah bahawasanya dengan pemimpin-pemimpin yang ikhlas mampu melawan segala kemungkaran. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan berkat kepimpinan yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita telah berjaya memperoleh kemenangan pada pilihan raya yang lalu. Episod hitam yang pernah kita lalui tidak akan lagi terjadi, malah kita akan harus menuju ke hadapan.